Pelaksanaan TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat dalam kesempatan kali ini uh, turut sambut kedatangan calon satgas TMMD tersebut, Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing. Anggota Yonif 125 Simbisa Calon Satgas TMMd Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan telah tiba di lokasi Desa Sasaran TMMd, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, dengan disambut Dandim setempat Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing. Kehadiran anggota Yonif 125 Simbisa ini nantinya turut membantu pelaksanaan pengerjaan TMMD baik di pelaksanaan fisik maupun non-fisik di lokasi. Meskipun melewati jalan yang berlumpur dan penuh tantangan, antusias dan semangat mereka semakin kuat. Perlu kami jelaskan di sini bahwasanya Kodim 0212 Tapanuli Selatan pada kesempatan kali ini diberi kepercayaan untuk melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa yang ke 111 tahun anggaran 2021 pelaksanaan TMMD ini merupakan program dari Mabes TNI dalam rangka untuk membentuk rak juang yang tangguh dengan cara membantu pemerintah dalam membuka wilayah-wilayah yang terisolir sehingga bisa digunakan untuk uh, yang pertama untuk kesejahteraan rakyat yang kedua untuk kepentingan aspek pertahanan TMMD yang ke-111 pada tahun 2021 ini uh, kami Kodim 0212 Tapan Selatan uh, mendapatkan sasaran di kecamatan Angkola Barat, tepatnya di desa Siuhom Dusun Tangga Batu sampai dengan Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sekunur, Kabupaten Tapanu Selatan. Karena program yang dikerjakannya ini merupakan untuk kepentingan rakyat, terutama dalam ikut sertanya TNI bersama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di segala bidang agar perekonomian warga semakin meningkat. Dan tim berharap pelaksanaan TMMD ini, selain dapat meningkatkan ekonomi, juga dapat memberikan edukasi kepada warga desa Siuhom, tim liputan Bandung TV.